Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibtida'a waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama azza wa masyayikhuna al-ajilla wa asatidatuna al-kurama, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajudan sumulja hadratus syekh hadratul mukarram Kiai Haji Masruhin, sesangat abdina amul jaki, sangat abdina ta'zimi. Ajudan sumulja hadratus syekh hadratul mukarram Kiai Haji Hunin Asmu'i, juga sangat abdina amul jaki. Bentak kalib dek seteja para kiai, seteja para guru, seteja para asatid, seampun hadir dekat di tempat. Nyuwun sapora beten kau letak bisa nyebut asma ajunan satu persatu, karena beten kau letak oning di asma ipon. Namun tak kesetia jasa ampun alingki, meskipun badan kau letak nyebut, sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat abdina di anjunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna inda Allah. Para sepuh bini sepuh, seluruh jajaran tokoh masyarakat yang hadir, teristimewa sahibul da'wah wa sahibul manzil, iki kat dito Bapak Abdul Ghafur sareng Ibu Zaimah, dan juga tidak lupa kedua mempelai antara Al-Ustaz Muhibbin sarang rajih tercintai pun Ustazah Nurul Amalia, dan seteja para tamu, seteja para undangan, baik seteja rombongan dari mantan laki kota, seteja penyambut dari mantan bini tanpa terkecuali. Alhamdulillah kala bentaufik hidayah ma'unah inayah seinsyaAllah kasarangan kala benridha ipun Allah kawula sarang ajunan kesempatan mangkin etakdir alengki apolong acara sesangat muljah. Asarang kalaban orang-orang seemul jaki Allah, kalaban niat nyumpeng doa barokah dek mantan sekedua, semoga mantan sekedua sarang Allah peteti juduan sebarokah, juduan selang tentunya akhirat, paringin nak foto solihin bersolihah, rizki nak gampang untuk syarat ibadah dek Allah. Terjukan kalaban barokah na mantan, setia aja sehadir, sekita amantanan menterpada peteti amantanan kiyanki. Ki, kapi. Cak mun kemantan ni kelebur, cak mun ngatelak kuadi ngak ni kebeni karo si bujang. Cak mun kisandi bini teru bini apa le. Ki cak yang bini ni kai ibadah ki. Abi ni kebeni cuma tradisi para bapak para ibu. Abi ni kai ibadah semua yang dilakukan oleh kedua mempelai itu mempunyai nilai pahala mungku ajunan epon guste. Ibadah, mangkana bagian jangbu jangan ni kemun bisa tuli abi ni. Cik emang kendet muda dan muni surah bini pak tak siap. Kulakan upacara bila siap buah bini ni. Nik bini goreng cik akhila tuli alak yang mesti kita alak. Kepala keng cik tak nemu nak alak keng kok pada mayu yang kek. Apun dia pun san-san kak kan telah bahamu buah boleh. Pramila dari kak Dito, tori tua aki, mantan saya merupakan ibadah kak Dito sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Mantar tetia ibadah sebenarnya cuma itunya. Karena ada dua ibadah, sedua ibadah kak dito bi Allah subhanahu wa ta'ala epapakun dari tunyak sampai ke akhirat. Yang pertama kalimat tauhid la ilaha illallah, kak dito amulai dari alam tunyak sampai ke surga pakun ta'aubah. Senomor dua panapa an-nikah, perkawinan, perkawinan kak dito pakun sampai ke surga. Jadi orang yang kabin ini tak cuma itunya bisaus sampai ke suarga kak dinto orang pengguna kabin, bahkan suarga kak dinto hukum lebih luas. Cepon ulama fikir jabuaki suarga ini ke orang nikah oleh akabin kalau ben pasir asaus kecuali anak benteng tua serta oleh menjadi oleh kabin dengan suarga nikah, pretan oleh akabin
ben oleh abi ni praben asli swarga si anya ma bidadari. Bidadari ni ke praben saking ratina cai pun ulama, cak saking ah obung bidadari ni kae papat jeung ka mandangin, reng kantone ke bagian si andi binih e kelopai ka bibi di na marga ngatela obung bidadari ni. Keng pah enga apar tina bidadari, tak tahu kak, pada penasaran bagi hulung kiu. Keng men siapa kakak-kakak ni? Keng menter bi Allah kiu pada tapangki bingkengan, amin. Berarti hula bersampian keng masuk swarga muntapangki. Bahkan bidadari ni kecepon kanjeng Nabi, saking dari ratina, saking dari koninga sampai naradeng. Bidadari ni kemun nginum, aing dari lesan sahili kebebani kepadeng. Persis ben praben mandangin. Mun pah aing dari lesan saya dia kebebe king padeng jagana tedung aja ilen jeng. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Karena perkawinan Kak Dinto merupakan ibadah, maka setiap ibadah Kak Dinto tak ning punten kutu ya wali kalaban niat antara masbuhin muhibbin sareng raja tercintai pun Mas Nurul Amalia. Maka ibadah ini harus diawali dengan niat yang baik. Ada berapa niat perkawinan? Dalam kitab niatut tazawud, orang akabin Kak Dinto tak korang niatnya dari 6 lekor. Keng gula mangken tak ngebeli kapi, muni ngebeli kapi isa tak kira mahar ini. Dan gula ngebeli lemak bisaos, lemak ini akan saya nyatakan. Semoga mantan anyar, otabeh mantan laju keng segitaan niat. Kota besemari amantan keng pro amantan dan napole menter bisa ama bicek niat lika amin Allahumma. Yang pertama niat panah pacai pun As-Sayyid Abu Bakar Sahibus Sakran dalam kitab niatut tazuhud yang harus diperhatikan akabin Kak Dinto kotu niat ibadah da ajunan Allah Subhanahu. Akabin ni ka ibadah kak ibadah leng lake mantan lake keng neku kata nengah mantan bini saus cepon ulama tasa kotot dunu buhuna mimbai ni khilalihima keng tanengah mantan lake nyeting kata nengah mantan bini tu senikah nyapcap akili dari kiriki persis pada ben capcap aing selama tu senikah benni tu saraja ben benni tu sakamanusta keng tanang neku tanang. Makanya pasar sampang ni gula menintar banyak bagian kek lake tanang bini ni tekuh pesekan. Eh tanya aku, ni teguk tanah ngebini lah kak. Tuh sana mak lekek kerja. Nyampit selakik, benih lek. Ada mana taruh aku, ada keren. Biasa saya belajar itu. Keng tanang teguk tanang ni kali. Tak sangka tu dunuh buhuma. Mun sampai orang bini. Benih cuma mentan anyar tu. Mungkin lebih pipi dia pada. Mun sampai orang bini. Ni kanyium ka ada ka selakik. Kor lagi na tibi. Mun lagi na orang jauh digunyi. Pipi empuk obok mbak padah benih kerumah tananyar mun bade orang bini pas nyium kaselake maka dalam kitab adabul mar'ah isukutaki kencernak persis pada ben nyium Hajar Aswad kejak ben kenceran raja makanya mulia kedungi mulia tanak di kita kuh lagi nak muni temu bi sampean pah teguh cedak apa seken pah sampean ngucak nawaitu nyium Hajar Aswad lillahi ta'ala. Lepas dot sorot dot bik lagi lagi bik. Mun tak tega mau rib cak ambuak ki. Apa nak boleh selaki lakar bek semua celeng as bik cak aswad dia je bik. Mun sampai orang bini minta ke ada kering laki. Ya ingat bagian pusepon aja. Sampian bik. Tuh saya boleh ada cara nabi hulam hari nak. Mun sampai orang bini ni on ke ada ke selaki. Pada ben azyaro ke Mekah Madinah. Mangkana para emba obek bibik je kedik sing malem mari nak isak selaki entare kak cek leso nak kake kak arah pele kok tro minta atur kak demak le tro entar ke Mekah Madinah usah laki jeng santri nyambit apa nak boleh karo ke Mekah Madinah dek makin lekam seri pada pak ai aje kol belung pukul 12 je kai boleh cek leso nak kak kake kok arah pele kola cek mangkana ke Mekah Madinah sekalian naki selaki le semua pekil mayu mayu cek boleh paling disa kok. Subuh masjid Tarhim. Salatu wassalamu alaik ya basyiral huda ya rasulullah. Si bini pak jagaan boleh kak pun kita apa yang subuh boleh ajak ke Mekah Madinah sekalian nak. Selaki pahagir-gir-gir nada lihat tumpes pesawat taik.
Ya mangganjak ke Mekah mun tak nurut pesawat nurut apa lah. Sembina janggu je aku tahu. Minta Allah ai ngejepuk kemet rok nurut gutek dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi perkawinan itu bukan cuma sebuah kebutuhan. Benih cuma sebagai tradisi. Tetapi jauh di balik itu ada sebuah nilai yang sangat mulia. Perkawinan kak dinto bernilai ibadah dak ke Allah. Bahkan ibadah orang sekeluarga tak pada ben ibadah orang bujang. Cepun pesera. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan rak'atani min mutahhilin afdalu min sab'ina rak'atan min al-a'zabi. Kengai orang mandangin dan sekitarnya. Bersekitar atasnya tadi. Dua rakaat keng sengalakoh orang mare alaknya. Dua rakaat keng sengalakoh orang mare abini. Maka kencer napetong polo kali lebih raja etempeng dua rakaat seikalaku bi orang bujang. Kaja dua rakaat saus tapi sudah berkeluarga, sudah adun nikah, andik bini, andik laki, maka kencer nakak dintok petong polo kali lebih mulja. Petong polo kali lebih raja. Dan mantan ada teng baik tina aki aja dengan mantan kapi. Cek lekar senikah acara pengajian ni kemun bring ben mantan kalah sapi datu lagi. Cek magi tukang foto mun mantan ni kopah ngorok belum kamar di foto. Keluar di foto ke dalam di foto. Pula tuju ikan tu perak saja maharam pula ada magi situ ada mutu sekali. Mun mantan itu rok bunteng ki, mangga na mantan ni kepile. Bur ana pa je pon ki buru pulan ibadah dak guste. Allah, mangga na pak inya mai mantan. Mantan ni ka je pon ring madura, je pon ring sampang arab pa inya mai mantan. Mantan ni ka je pon pulan iman oman ben pelotan. Mangga na pa inya mai mantan. Mangga na mun lambe ring alamar ni kan tak ning kuten kutu beda pelotan tegi. Tak uning mun ni kanto, eng mun daerah madura ni ka. Madura se ede je tasik. Se ka de je kanto. Yang nak kata makin matura kan bun lau om. Matura saya dia jenis kalau mbak mun lamaran ni kata ning punten kau tungi berpelotan. Apa artinya pelotan? Pelotan ni ke artinya dua keluarga ni ke antara Pak Imron sereng Pak Abdul Ghafur. Mak le sejen atok-tok, mak le sejen atretan. Mangkan pak ingi baki pelotan. Pak ingi baki tetel. Dua keluarga ni ke mak le sejen rapet, mak le sejen apuntel cepon. Pak ingi baki tutul. Apa tutul dia? Mak le saya cek saling tungat tu cek saling mamatul. Cuba itemor. Cek pakai bere, tak saya ibere, cek pakai temur. Pas ring lambat ni kemun lamaran biasanya ingin bagi gedeng muni matura. Arab pemik ingin bagi gedeng, ya muni ingin bagi acem jeno ini. Gedeng ni ke artinya jepun gedsang gedben dengat deng. Mantan nama le sekan, selake mantir tak abi ini yang boleh, sebini mantir tak alaki yang boleh. Selake santre, sebini santre, kor selake ngas teteh, sebini tengateh. Insya Allah epas teh, peti juduh sampai mate. Amin kote. Amin Allahumma. Karena mangkeneka dengan adanya perkawinan sudah terjadi mahram musyaharah antara mas muhibbin sareng ibu zaimah. Kak dintok mahram muabbad tak bertaludu sampai kiamat. Hanya dengan kalimat qabiltu nikahaha wa taswijaha mantok kamat tuah tak oleh akabin sampai bila saus. Jangankan keluarga ni kapak kun umpama beda orang alaki abini pas tak andik cuduan kamat tua kak dintok pak kun teti mat tua pak kun mahrum muabbad pak kun tak bertaludu bentak oleh kabin sampai hari kiamat saking dari sekenah ikatan perkawinan. Mangkana mangkene kata terjadi mahrum musyaharah. Mangkana biasanya mun beda orang neraki mantan nikah ketika masyar aki bahadabu senikah dan bulanya ona anak betan kaula al ustad muhibbin cak angke pagi anak mantoh tapi angke pagi anak potoh. Pas dari pihak mantan bini ajawab betan kaula atas nama bapa Abdul Ghafur siap al ustad muhibbin bitan kula tak epalaku wa betoh tapi epanguana embi tak yang kepa anak mantoh tapi yang kepa anak tibi. Karena mun epalaku betok takok bi reku keng mun epanguan embik kening pakani lalang mun yang kep anak mantok sengoca takok kuku keng mun yang kep anak tibik makin nyong kota kita tak kira cangkolang. Artena dua keluarga kak ditu makin ampun sekan karena kak ditu ibadah tore tu aki ibadah nama mantan kak ditu mantir bawa epalang tengah benih cuma apolong itunya bisa os tanpa ke akhirat mantir pegun apolong ngato koto mantan.
Oke, mun mantan nanya ni ke saya pidato tak kira penting. Jadi kami lagi MC begitu paham. Acara yang pertama yaitu adalah pembukaan. Acara yang kedua yaitu serah terima. Acara yang ketiga tibalah pada acara yang kita tunggu-tunggu. Acara inti. Ah, dia kena ngerti kan dia kena ngerti. Makanya gula pidato paha kotok selaki. Entar tasik dia jelek menceng cukup. Terus kak oleh kelemar etat ta'ah. Apa je kak? Mulai amali ala karni serkang ko ilum kamar kedik budi seipin ta'ah. Jadi dengan li amali santri aja di sini. Kenyam pit. Entar ko nangkak dibet geger. Ada salah segi irik beri eko. Nang tenang cek geraker. Mulai debak gelum kamar ding sambian kebi lebih abi. Menteri bi Allah mentan sekaduah e pelangkengah ben menteri e pepagus niat tak. Sepertama mas muhibbin sareng bak nurul amalia tanamkan niat karena perkawinan kak dintok ibadah sekak dimma niat kak dintok menentukan saya napapun tena keluarga ketika niat ampun saya insyaallah ajunan kak dintok sareng Allah subhanahu wa ta'ala e petetih keluarga saya karena cek pun ulama idha asrokat bidayatuh asrokat nihayatuh. Mula dia ada ia wali kelaban kasayan. InsyaAllah sampai ke bingkeng kasayan. Kak dintu ayah papakun sarang Allah. Mula niat etata kelaban bener. InsyaAllah keluarga kak dintu ayah pasai. Amin Allahumma. Yang pertama, panapa aneka tujuan yang harus ditanamkan niat ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala. Senomor dua, cepun as-Sayyid Abu Bakar sahibu sakron. Aka bin kak dintu niatin ittiba' di Rasulillah. Keng norok lalampan, norok pakon, norok sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekak dimmah salah satu dari sunnah-sunnah baginda Rasul. Kak dintok perkawinan. Kalau mengikuti Rasulullah, maka ada tata cara akhlak. Katina pacaran teti lake, katina pacaran teti bini. Selake dua agi. Menter tetiara julun mudat karun laki selaki ongkuan senyandar kadabuna Allah arrijalu qawwamuna ala nisa amin Allahumma sebini tore tu aki menter tetiara orang bini seongkuan senyandar kadabuna Allah fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah bini sebini ongku sebisa amak bom kaselaki ketika yatur dek kasayan selaki tetiara orang laki ongku sebisangi bekasi bini dak kalian celana Allah sehingga munla selake laki ongku sebini bini ongku insyaallah laki bini kak dinto epapak kun teti laki bini sampai ke suarga na Allah amin Allahumma. Lalu apa saja yang harus diperhatikan dalam keluarga? Sering saya nyatakan orang laki bini ni kak, yang pertama harus mempunyai sifat at-ta'aruf. Kenapa at-ta'aruf? Saling ngerti, saling ngargain, saling paham antara situng ben lain. Ni kedua ni kalain, ring laki ben ring bini secara fisik berbeda, pemikiran tak padah, sifat lain. King mun saling paham, saling ngerti insyaallah maki tak padah insyaallah pakun akor pakun rukun amin Allahumma. Ring laki itu tiaki di Allah keras. Sifatnya, wataknya lebih keras. Tenaganya lebih kuat. Kenapa kok demikian? Karena nyari nafako ni kebi Allah ibuji pagi kau ring laki. Maka ring bini kutu sadar. Ring laki ni kedemi nyari nafako ni kebi ngalpat ya takut lapar. Banyak orang majeng ni kemati. Padahal tocuna cuma situng. Keng takut anak ben bini lapar. Keng takut keluarga tak andik kalampi. Keng takut keluarga tak pada benta tangke. Sehingga ketika sudah menghargai reng laki keluar ki kulaku mulai lemalem tak kenal ojen tak kenal panas terkadang kerikik tegak tetip polempol kapi lagi. Kata itu masuk masuk tonjuk si kerikik kadirin sara alak kau kelabah tetip polempol kapi lah. Kalau sudah bisa menghargai insya Allah ketika berdekat keleruan di dalam rumah tangga sebini bisa nahan cek tang laki laku nasarah keng demi keluar. Seorang laki-laki harus sadar kau tu amak lumi reng bini lah kar tak keluar. Reng bini lah karta ala kusara. Keng reng bini maki tak keluar Roma. Ilum Roma reng bini ni kalako nak tambu sakalih maki kalakuan ni kenyan. Iki na bangki. Mangkana Sidina Umar ka Abadarin al-Ghifari ni ka mesen. Abadarin, sengak reng bini mun kikir. Sengak orang bini mun banyak kandah. Sengak orang bini mun banyak ocak. Cek laban. Reng bini je lako nasara. Reng bini je alako tak buang busa kalah. Reng bini je alako dari cekena tedung sampai tedung pole alako to. Tedung lagi ikhlak. Kau bikah keko. Cakil lak. Tak kira unding sambian.
Artinya, kau tu bisa memaklumi bila bireng bini nikah, andik telok tugas, sering laki ni kau tak bisa. Sepertama, su'ubatil hamli menar tangandung. Badereng laki mandangin ni kengandung. Ada. Senomor dua, su'ubatil wiladah melarat tarembi. Badereng laki rembi. Ngandung pun tak ada, apa nak boleh rembi. Senomor telok, wa su'ubatil rada'ah melarat tanyusuin. Telok ni ketugas sering bini. Reng bini lakar itu tiaki betina lebih lemah dari orang laki. Tapi reng bini mampu ngelak telok perkara kak itu sering laki tak bisa. Sehingga ketika saling paham dengan fungsinya masing-masing, fungsinya selain, bentuknya selain, insya Allah bisa ngarkain tak kempang manglo, tak kempang nyala akin mantir mantan sekedua segak dintu. Amin Allahumma. Reng bini ni ke compok ni kelakuan lakar tak sarap di reng laki keng tak ambu sekali. Reng bini ni kau makin lesuangak napa mun dua orang ni kita tedung reng bini tak kira bisa ngidah pasera. Saya pertama anak makin ngantuk angak napa reng bini keng mun anak ki ngidih tak kira ngidah yang kira bangki anak ngidah keng laki tak buat atau anji tak kira ngidah iya je bu terancam kita reng bini mun selaki ki ngidih pramila diri kak dintok harus bisa memahami harus bisa menghargai fungsi dan tugasnya masing-masing. Bila bireng bini arabet anak gak ditubur sampai dalam hadis terkait laki bini menurut anak kareng laki ke bapak otak beka embu kau reng bini dek kapasera anak ni kesekotu lebih ngasih lagi aja gak hormat. Rasulullah menyatakan dek ke orang bini ketika ada sahabat tanya ya Rasulullah ilaman abar dek kapasera kula kutu bagus. Kanjeng Nabi ajawab qala ummak ring tua bini artena orang bini lebih sarak itu pengeng laki qala thumma man ya Rasulullah samarin embu pasera qala ummak embu boleh qala thumma man ya Rasulullah mari embu pasera qala ummak embu boleh baru senomor empat nikah qala abaka senomor empat nikah baru Rasulullah menyatakan bapak embu 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 senomor empat ni ke bapak embu telok bapak ni ke situng anak sebab dalam rumah tangga fungsi terhadap anak ni ke lebih musakkok ring sepo bini etempeng orang sepola terkait kenapa telok kak dintok cepun ulama su'ubatil hamli su'ubatil wiladah wa su'ubatil rada'ah melarat kandung